Hai semuanya, berjumpa kembali dengan Bikits di sini. Sebelum Bikits melanjutkan video kali ini, Bikits mau nanya nih, teman-teman di sini sudah ada yang nonton Onward belum? Bikits kali ini ingin membahas karakter-karakter yang ada di film Onward loh. Penasaran dengan karakter-karakternya? Yuk kita simak. 1. Ian Lightfoot. Ian Lightfoot adalah elf tinggi, ramping dengan kulit biru pucat, rambut biru keriting, dan mata coklat. Ia memiliki telinga yang runcing dan hidung yang panjang, serta bintik-bintik merah muda di bawah matanya. Dia mengenakan kemeja kancing tartan merah. Ian juga memiliki saudara laki-laki bernama Berly. 2. Berly Lightfoot. Berly Lightfoot adalah elf tinggi gemuk dan merupakan abang dari Ian Lightfoot, seperti anggota keluarganya yang lain. Ia memiliki kulit biru dan rambut biru acak-acakan, serta telinga runcing, mata coklat, dan wajah bulat. Dia mengenakan kemeja hitam, rompi jeans dengan banyak pin dan tambalan. 3. Laura Lightfoot. Seperti putranya, Laura Lightfoot adalah peri berkulit biru pucat dengan rambut biru yang serasi, dan memiliki mata coklat dan telinga runcing. Pakaiannya terdiri dari sweater berwarna krim, celana coklat. Ia merupakan ibu dari Ian dan Berly. 4. Wilden Lightfoot. Wilden adalah elf dengan telinga lancip besar, kulit biru, dan rambut biru yang disisir rapi. Dia mengenakan kemeja putih berkerah dengan dua kancing. Ia merupakan ayah dari Ian dan Berly. Ia juga merupakan suami dari Laurel, tetapi ia diceritakan sudah lama meninggal. 5. Kot Bronco. Kot Bronco adalah pacar dari Laurel semenjak kematian suaminya dengan kulit coklat dan surai coklat tua, ekor dan kumis, serta mata coklat. Dia mengenakan seragam polisi biru. 6. Corey. Corey merupakan teman dari Laurel Lightfoot, memiliki badan yang tinggi dan memiliki sayap di punggungnya. Dia mengenakan kemeja kancing merah dan celana hijau. Corey juga yang membantu Laurel untuk mencari kedua putranya. Gimana? Yang mana nih karakter favorit kalian? Bikit sih suka Corey, soalnya bisa terbang. Jadi penasaran kan dengan alur ceritanya? Terus pantau channel Bikits ya, untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Bikits selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Bikits ya. Terima kasih semua, dadah!